Bank yang sebesar ini adalah tempat kita terakhir kita. Kalau kita pikir-pikirkan lubang yang sebesar ini, kalau seandainya malaikat datang, kemana kita mau lari? Jadi oleh sebab itu, selagi kita hidup, bagi pejabat-pejabat, bagi pengusaha, bagi pedagang, tolong jangan sekali-kali kita menyelewengkan apa yang diamanakan, apa yang dipercayakan terhadap diri kita. Jadi oleh sebab itu, apalagi di zaman-zaman dana desa, dana DD, dana ADD, itu banyak sekali dana yang masuk ke desa masing-masing desa, jangan dipermain-mainkan untuk kepentingan pribadi. Ini satu-satunya tempat untuk kita. Hanya amal. Allahu Akbar. Tempat yang sekecil ini jadi saksi bisu nanti kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, selagi diberi oleh Allah taala kesempatan, mari kita perbanyak amal kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.